Okay geng, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So pada yang dah subscribe aku, terima kasih banyak-banyak. Yang masih belum subscribe, boleh mula subscribe sekarang untuk dapatkan lebih info-info menarik tentang gadget. Okay geng, so hari ni aku ada Realme 7 5G. Realme 7 5G ni, macam ni lah kotak dia bila korang beli. Korang dapat macam ni, semua kuning-kuning macam biasa. Kat belakang ni aspek dia geng, Realme 7 5G. Realme 7 5G guna chipset daripada MediaTek iaitu Dimensity 800U 5G kan. Phone ni memang dah support 5G, cuma yang belum support ialah negara kita yang masih belum support sepenuhnya. So charger yang digunakan 3W dark charge kan. Memang korang tak perlu beli asing pun charger dia sebab memang dah ada dalam kotak ni. Bateri yang dimuatkan dalam phone ni 5000mAh bateri kan. Kamera yang ditempatkan dalam phone ni ialah 48MP quad camera. Tapi yang paling penting kan, telefon ni dah support 120Hz Ultra Smooth Display kan. 120Hz Ultra Smooth Display ni memang future proof sebab sekarang ni masih lagi ada phone yang jual dengan harga 5 hingga 6 ribu tapi masih kekalkan dengan 60Hz. Telefon ni harga dia RM1,299 sahaja kan. Dan korang dah boleh dapat Ultra Smooth Display 120Hz kan. Okay geng, so ni phone dia. Aku dah keluarkan awal-awal sebab aku nak pendekkan video ni. So aku tengok macam ni lah dalam kotak dia. Korang akan dapat dia punya manual book dan casing dalam ni. Kat dalam ni korang akan dapat dia punya charger 30W tu yang boleh charge phone korang dalam sejam je. So bila yang ni lah charger ori dia 30W. Okay, ya, tu je yang korang akan dapat dalam kotak ni. So aku tak tepi dulu lah. Okay geng, inilah main event kita hari ni, Realme 7 5G. So apa design dia geng, kita bernampak design dia agak menarik guys tu sebab jarang phone yang berani keluarkan logo yang sebesar alam ni kan. Dia punya logo ni hanya beberapa orang je yang akan minat dan beberapa orang juga akan tak minat benda ni sebab dia terlampau besar, tapi mengikut selera dan cita rasa masing-masing. Bagi aku okay je sebab bila dia kena pantul dengan cahaya agak nice dia guys tu geng. Cuma kena tengok dia punya logo tu macam menyala. Kat bawah ni dia ada lubang kegemaran ramai 3.5mm headphone jack. Kat bawah ni dia guna USB Type-C yang support hingga 30W. Dan satu-satunya kamera yang speaker yang ada dalam phone ni adalah mono speaker kan. Okay kan, kat tepi ni kita ada dia punya fingerprint, side mounted fingerprint dan juga power button. Sekali lah tu. Kat tepi ni dia ada dia punya SIM tray dan dia punya volume up and down. So geng, mari kita cuba dia punya side mounted fingerprint. Laju ke tak? Okay geng, laju je. 2, 2, 3. Okay geng, laju saja. Tak ada masalah. So dia, kita try dia punya face unlock pula geng. Okay, laju je. Okay geng, laju saja geng. Tak ada masalah pun. Untuk screen ni dia pakai skrin IPS LCD 120Hz Ultra Smooth Display dengan sebesar 6.5 inci kan. Agak besar tapi bila korang pakai kat tangan tak ada masalah untuk one-handed use. Tak ada masalah pun, tapi lebih selesa kalau korang pegang macam ni. Lepas tu nak type rasa lebih selesa lah kita pakai. Tapi jangan jatuhkan atas sebab phone ni agak berat. Tapi bila jatuh atas hidung tu sakit agak kan. So phone ni dia cuma support mono speaker, tapi kalau korang nak dia punya Dolby Atmos, korang kena guna dia punya 3.5mm headphone jack ni yang boleh support juga dengan Dolby Atmos tu. So jom kita try dengar dia punya sound ya. Okay geng, bagi aku kalau korang dengar pada sederhana atau tinggi sikit masih boleh terima. Tapi bila korang letak pada highest volume geng, sakit telinga juga geng sebab dia agak bingit. So tu je lah kelemahan phone ni bagi aku. Dan seterusnya dia guna kamera quad camera 48MP. Tapi yang betul-betul sangat cantik hanyalah pada dia punya main camera
iaitu punya 48 megapiksel yang ultra wide dan juga depth sensor, dan dia punya macro lens agak kurang sebenarnya, tapi masih boleh diterima dan masih lagi berbaloi untuk beli dengan harga RM1,299 saja kan. So korang bayar untuk apa yang korang dapat. So tak boleh expect lebih daripada phone ni yang harga cuma RM1,299 kan. Untuk chipset dia memang tak ada masalah. Dimensity 800U5G memang puas hati kan kalau korang main game. Kalau main Mobile Legend memang boleh dapat. Setakat ni height je mungkin belum optimis lagi untuk Ultra dia. Tapi memang dah boleh dapat pun HFR mode tu. Berbanding dengan Realme 7 Pro yang sampai sekarang masih lagi belum support kan. Tak tahu kenapa tapi Realme 7 Pro masih lagi boleh support HFR mode, tapi phone ni dah boleh support kan. Tapi ada satu masalah bila korang main Mobile Legend, tak tahu sebab apa, mungkin sebab software ataupun masih lagi Mobile Legend belum optimis lagi dengan phone ni. Bila korang buka mic, member korang boleh dengar suara korang. Member korang boleh dengar tapi dia macam sekat-sekat tu. Tapi korang boleh dengar korang punya member sound tu dengan okey je. Cuma dia orang yang tak boleh dengar. Tu je lah masalahnya. Mungkin akan diperbaiki untuk update-update seterusnya. Kita just tunggu je lah ya. Untuk PUBG boleh letak pada setting tertinggi. Tapi untuk Genshin Impact, korang boleh juga main tapi tak boleh letak pada setting tertinggi. Sebab nanti dia bateri dia cepat drain dan dia punya panas tu memang tak buat bincang kan. Kat sini akan rasa panas bila korang letak pada setting yang tertinggi. Untuk bateri dia 5000mAh ni, untuk gaming sesuai dalam 5 hingga 6 jam bergantung pada korang punya setting dalam game tu. Tapi yang aku berdapat Mobile Legend tu 5 hingga 6 jam kan, non-stop. Memang puas hati. Lepas tu charge pula 1 jam. Jadi korang boleh charge 1 jam, main lagi 5 jam sampai subuh esok kan. Untuk penggunaan harian, phone ni memang boleh tahan lama. 1 hari hingga 2 hari bergantung pada tahap penggunaan korang. Dan bila korang guna tu dengan screen 120Hz Ultra Smooth Display memang tak ada masalah kan. Memang sangat-sangat puas hati. Sebab memang bila korang pakai ni memang aku rasa lain sangat kan dengan screen yang hanya support 60Hz. So mungkin tu saja untuk kali ini. Aku rasa dah tak ada apa-apa lagi untuk aku terangkan. Setakat itu saja review untuk ini. So bagi aku, phone ni berbaloi dengan harga yang ditawarkan, dengan spek yang ditawarkan. RM1,299 korang dapat 5000mAh bateri, 30W dark charge. Dia punya screen 120Hz Ultra Smooth. Dan juga design yang sangat menarik. Cuma kelemahan yang berdapat aku simpulkan dalam phone ni adalah ketika main game Mobile Legend tu, mic dia kurang berfungsi. Tapi untuk kalau korang guna sebagai users untuk WhatsApp, untuk call WhatsApp, calling tu tak ada masalah. Dan dia punya speaker hanya mono speaker, tapi korang boleh guna dia punya earphone jack. Ok, setakat tu saja aku rasa dia punya kelemahan. Kelebihan seperti yang aku nyatakan tadi, kamera dia agak mantap. Dia punya charging speed memang laju, bateri dia memang tahan lama dan boleh main game yang berat-berat. Okey, kalau korang tanya aku phone ni berbaloi atau tak, bagi aku ia sangat berbaloi dengan harga yang ditawarkan. Untuk harga yang RM1,299 memang korang boleh spend duit tu, memang dapat value untuk setiap apa yang ditawarkan kat sini. Tapi untuk RM1,299 saja korang tak boleh expect lebih macam flagship. Kalau korang nak rasa pengalaman flagship, korang boleh beli Realme X7 Pro yang akan dikeluarkan tak lama lagi. Pada harga RM1,999 saja. Okey geng, bagi aku phone ni dia mensasarkan pada golongan remaja yang suka gaming dan suka bateri yang besar dan tak kisah tentang dia punya screen AMOLED kerana phone ni cuma guna IPS LCD saja geng. Tapi tak ada masalah bagi aku sebab memang screen dia memang future proof dengan dia punya 120Hz Ultra Smooth Display geng. Okey geng, setakat tu saja. So, terima kasih kepada korang yang dah subscribe. Yang belum subscribe, give me subscribe, like and share, gang.
Thank you again for support. Assalamualaikum.